Hai, hai, selamat datang kembali di channel saya, Artonis Channel. Ya, kawan-kawan, hari ini kita mau nge-vlog ya. Pada hari ini, kemarin kami ke pantai. Ke pantainya adalah Grand LT Kalianda Resort. Nah, perjalanan kami dimulai dari Pringsewu ya. Langsung kami ke Bandar Lampung, terus masuk ke pintu tol yang di Kota Baru Itera sana ya. Ada perjalanan dari sana itu dari pintu tol sampai ke lokasi sekitar setengah jam lebih. Jadi kalau dari Bandar Lampung, ingat setengah jam lebih dari pintu masuk pintu kota tol yang baru ya, Itera ya. Nah, terus ambil kiri, keluarnya di pintu Kalianda ya. Setelah itu melewati perjalanan biasa, bypass, terus belok kanan, sampai deh ke Kalianda Resort atau Grand LT Kalianda Resort. Jadi ini dulu pantai adalah namanya Kalianda Resort ya, kami tahunya. Nah, ketika dibeli oleh keluarga Bakri, jadi berganti nama jadi Grand LT Krakato Resort, dan wow, fasilitasnya makin mewah, kita lihat ya. Nah, jadi di Grand LT Kalianda Resort ini, dia berupa resort ya, jadi dia ada hotel, ada juga dia villa. Nah, sebelah kiri itu villa dia, sebelah kanan adalah hotel. Nah, itu dia ada ballroom, ada rumah makan, ada kafe, bagus. Nah, bagi sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan yang berkunjung ke Bandar Lampung, jangan lupa untuk mampir ke Kalianda Grand LT Kalianda Resort. Nah, kalau masuk dari Bakauheni ya, jadi keluar aja di pintu tol Kalianda. Ya, langsung dia nanti ketemu. Di situ ada papan jalannya jelas kok. Nah, ini kita udah sampai. Nah, kita udah sampai di parkiran ini. Kami parkirnya di parkiran di sampingnya villa-villa ini yang sebelah kiri. Jadi kalau masuk sebelah kiri itu dia villa. Nah, di dalam tadi yang aku lihat itu di sana itu dia ada poolnya juga di bagian villanya, dia ada pool ya. Pool, kolam renang. Nah, di depannya itu nanti ada ini dia. Ada pantai. Kami udah sampai itu ya. Nah, ini kami sudah jalan ke pinggir ke depannya itu, ke depan pantai. Kita langsung disambut kafe sisi sebelah kanan. Nah, ada permainan kanan. Nah, Grand LT kalau kita tahu resort Belantung Day. Belantung Day apa? Sebelum pantai kalian dari resort ini juga Grand LT, dia ada pantai Merak Belantung namanya dulu ya kan. Gua ada handphone dua. Oh, pada ganti nama sih. Nah, ini dia pantai Grand LT Krakatau Resort. Nah, untuk biaya masuk ke pantai ini di satu orang 50.000 kawan-kawan ya. Dan memang dia pantainya rada elit ya, agak mahal. Biasanya di pantai-pantai yang lain tuh paling sekitar 7.000 sampai 10.000 untuk biaya masuk, tapi untuk di sini dia lumayan mahal menurut saya sih ya. Tapi worth it lah karena fasilitasnya bagus, bersih. Kafe ada, terus sebelah kanan tuh kafe ya, dan restoran juga. Jadi restoran ini restoran Beach Lounge. Nah, jadi kalau breakfastnya dari hotel dan villa kayaknya juga gabung di situ. Nah, saya ke sebelah kiri, saya mau lihat pantai dulu. Dulu saya terakhir kesini udah lama banget ya, tapi sekarang ketika saya kesini kok makin bagus dia. Dia lebih rapi, lebih bersih. Tanaman-tanamannya ditata dengan rapi. Kalau dulu belum ya, ini lebih hiper elit lagi gitu kira-kira. Oke, selamat menikmati video vlogging saya, nggak seberapa ini, maaf ya. Video ini saya percepat ini biar durasinya nggak terlalu lama. Nah, ini dia anginnya sangat kencang pada waktu itu. Nah, ini dia pantai. Kalau mau main kano sebelah sini ada kano, ada ban juga ada. Sebelah kanan saya ini bisa dia pantai berpasir sedikit, tapi nggak terlalu banyak pasirnya ya. Ada sedikit aja kita bisa mandi di situ, diperbolehkan. Kalau untuk yang sebelah ujung sana tidak diperbolehkan karena banyak karang-karangnya lebih besar-besar. Sebelah sini aja untuk spot untuk berenangnya sebelah kanan saya itu. Nah ini orang anak-anak pada main TikTok. Nah sekarang ya. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan yang sudah melihat Grand LT Krakatau Resort. Bagi kawan-kawan, sahabat sekalian yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya ya. Terima kasih. Bye-bye. Selamat menonton.
sabar. Kita video dulu.